Halo guys, ini kita mau ke sungai sana. Kita mau mancing ya. Cuma ini masih belum tahu jalannya, masih mengira-ngira. Cuma ini jalan sih, jalan setapak menuju sungai. Ini kita melewatin kebun keratum atau puri orang sini bilang. Kita mancing dengan bapak hari ini. Bisa jadi. Gimana jalannya kak? Susah nih teman-teman. Benernya lewat jembatan ada kayu. Karena kering, dilewatin aja jembatan. Kesana kok jalan itunya, jembatannya. Itu loh, situ tuh. Nih, sini nih. Bisa. Ini jalannya udah mulai-mulai menghilang nih teman-teman. Iya. Kita akan masuk ke hutan nih teman-teman, karena nggak tahu jalannya. Nggak tahu. Iya. Kelapaan kan aja. Ke sana jalan. Jauh nih. Kelapaan ya. Ayolah.
kita putar balik aja teman-teman, karena nggak tahu jalan, takut makin ke dalam. Ya, akhirnya kita menemukan sungainya teman-teman. Tapi nggak tahu ini sungai yang diomongin orang-orang atau bukan. Cuma kita akan coba nih spotnya. Mancing. Kita cari yang tempat dingin loh. Nah, itu kalau dari ciri-ciri airnya ini bagus nih teman-teman. Dalam dulu pak, dalam dulu, cari yang tempat dingin. Itu ada gerak-gerak di sana di air, mungkin ikan ya, semoga. Nih sama bapak, ayo situ loh. Loh, dapet joran, jorannya siapa dipakai? Joran bekas orang mancing ditinggal. Ini sederhana aja jorannya. Nggak tahu, kayaknya sih dalam. Cari tempat dulu ya teman-teman. Nih, ada lubang-lubang ini teman-teman. Hah? Ada orang pondok orang. Masih ditempetin gak? Hah? Kini nyoba gini ya. Ya. Itu ada anak ikan gabus teman-teman. Itu ya. Di sana. Coba itu joran juga ya. Itu udah tepi sana gitu. Thank you.
susahnya ini umpan. Kok cepat bener nepi sana ya? Iya. Ini loh Pak. Apa ini? Coba cemplungi sebelah situ. Kita mau coba di sini aja teman-teman. Nih dekat nih bawah. Lewat. Yang buat tinggal kapan sih? Mungkin dangkal. Entah nepi sana sebelah kayu tuh.
lepas teman, nggak tahu. Makan langsung tenggelam. Kita ulang lagi teman. Nyapak di ano. Dangkal Pak. Entah ini ngepasin di kayu ya kali itu. Yuk dimakan.
suwendal, nggak disendat. Buat ganti. Kayu mbak-mbak sebelah kayu. Yang delik nih sar kayu kok. Untuk pancing nomor piro ya? Untuk pancing nomor piro? Kakek besar pancing kan nih dah. Sepiro? Kakek lebih ya kan? Kalau ten. Ada mana air atau kecil? No, mau. Plus. Dua ni. Kiki wangnya liburan apa ya? Cik ana sepeda ni sendiri. Wedis mene. Kan kono wae tak kian to. Hah? Kian. Enggak namo. Kalau dul. Aku kok enggak jelas ya.
gede-gede iki, Pak. Gede-gedean sik, Dik. Gede iki. Hah? Dene aku tak ganti gede. Nambah lele gak mana kae ta. Cabe. Samene iki gak kolo lele. Ya. Lele gede. Iki pinangan iki ya sak menika kabeh. Nanti. Nanti. Dulu, Pak. Itu gabus ini. Nah, tuh. Makan gabus tuh. Alah, kok disandar. Tuh, tuh. Biar dulu. Nah, tuh. Strat. Sampai. Kelap-kelap mancan dulu, ya. Alah, Pak. Harus ditinju kepalanya, teman-teman. Alah, mantep tak main ini loh. Ya ilah, mau dibunuh nih kayaknya. Ganti juga tinggi. Ya, terus masuk karung aja kok susah. Ada diganti layar ini. Nanti yang kecil. Satu lumayan. Mana pancingku terusan? Mungkin melegar. Kok anak yang melegar dah? Enggak tahu. Pancing bekas kayak gitu tuh. Itu yang di luar tuh banyak. Yang ketali-tali itu kali. Yang cilik kan enak rat cepat. Kutinju kepalanya. Untung enggak meleset, meleset dan ninju akar. Tuh, dimakan tuh. Mana? Ini kayak jendul-jendul gitu. Yang jantan kayak yang kecil. Kecil ini jantan berarti. Itu gede kah talinya? Ini aku gak kaya lagi. Ini tuh besar. Nah, ini kan gak kuadar. Nah, sangkutnya tuari akalakan pancinya.
nepi di sana tuh lah anak gabusnya. Ke bawah lagi kita teman-teman, cari yang tempat yang agak tidak bagus. Aduh, pondok orang. Coba di sini nih, ini bekas orang mancing juga nih. Gelam dia ke lampungnya teman-teman, terlalu besar timahnya. Ini sih nggak boleh. Belum pindah sini ya? Belum sih, tapi ya barang-barang di situ semua ya. Tunggu ya teman-teman, ini pelampung kita. Lampungku kekecilan. Anak gabusnya di situ. Enggak pancing enggak? Itulah anak gabusnya sana.
Tuh enak. Tapi barang kuring kono kabeh tas-tas. Nah, gue. Anak gabus sana teman-teman. Alah ke darat. Nah, tuh. Sana, tuh. Laku rene biantar iwake Pak. Gabu, ano, anak gabus. Karena babon ini enggak nih ya. Kau ini pos jalan kayu lah sen. Hah? Kat ngisor itu.
Nggak tahu kayaknya. Itu loh, keliar sana. Ini ujung enggak berani. Jadi dimakan. Ah, nanti toples tu, peso, peso nanti toples. Kita coba lempar di sana bawah kayu. Tuh, dimakan sana, teman-teman. Dul-dul. Kok nggak jadi ya?
Itulah anak gabusnya di pojokan kayu tuh. Tadi padahal udah dimakan teman-teman, udah gerak-gerak kok. Itu lepas dicerocok bubu tuh. Ah, lari. Itu lari sana tuh. Pas di depan kayu tuh. Ah, tuh sana nangkep tuh. Enggak tuh. Itu anaknya pas di celepitan sana ya, ujungnya. Nyangkut temen. Dur ndi. Ini anak gabus ini. Biasa mau ada induknya besar, teman-teman. Thank you.
kita mau coba gali lubang, teman-teman. Karena tadi itu ada suaranya, gluduk-gluduk-gluduk gitu. Dan ini udah dicucuk tadi pakai parang, bawahnya tuh bolong. Anak gabusnya tuh banyak tuh. Dalam enggak besar dikit lah. Karena ini siang-siang di sungainya kayaknya ikannya enggak mau makan atau belum mau makan, enggak tahu juga. Kayaknya ini coba-coba ada lubang. Kayu minggir. Dalam barem. Terus ke mana? Kualip doi. Terus sisa gini ya. Udahlah, masukin ya. Mau dilubang dari situ. Yuk kita coba ya. Lubang dari situ lagi. Kita karena mancing lubang aja, teman-teman. Kaitnya lepas, Pak. Apa? Kaitnya itu lepas. Kurang dalam. Yes. Ini pakai pelampung. Enggak apa pakai pelampung. Tunggu ada enggak ikannya. Mancing di tempat terbuka juga enggak dimakan-makan nih.
Ini perjalanan kita melalui ini ya, rel. Rel ini dipakai bawa kayu, teman-teman. Dia pakai sepeda. Jadi kayunya dinaikin atas sepeda. Bawa balok maksudnya. Ini ada orang yang show buat balok di dalam sana. Jauh berkilo-kilo ini rel ini dibuat. Kita coba mancing di sini, teman-teman. Makan. Balah lepas, teman-teman. วัวที่เลยๆนะเลยๆกระดีอืมเปรี้ยวไม่ได้ทลันมากันเนี่ยว่าปะว่าปะkan teman-teman. Yuk, tenggelam. Tuh, enggak jadi lagi. Halah, rupanya ikan kayak gini, teman-teman. Kirain ikan besar. Cal, cil ikannya nih. Kirakan lele tadi, teman-teman. Makannya kayak lele padahal. Coba lagi. Dah. Belit malah, teman-teman. Hmm.
langsung dimakan. Mak ikannya ikan apa nih, tak tahu nih. Wellah, jatuh. Apa ceritanya nih? Pak, ya. Yeah. Iya, pangan dah. Gede. Kita buk-buk. Makan, Mbak. Nih, dimakan, teman-teman. Wadre wakeh ya. Wala dangkal banget kok. Dangkal. Genam. Kurang dalam. Segitu aja masih dalam. Lampungnya ditangkap teman. Thank you.
pasti dalamnya nih. Ketak aja nih. Ngambang di sini pesawat. Loreng-loreng. Loro. Karena aku tahu yang satu tuh makan yang di sana tadi blutuk-blutuk gitu. Delap. Strike. Apa ya? Ikan itu. Ikan cucut. Tapi lumayan besar. Ya. Itu ya. Kita mancing, teman-teman. Aduh, pas. Ya, itu ya. Kita mancing, teman-teman. Makan. Aduh, pas. Agak kecil ikannya. Kita lempar lagi, teman-teman. Langsung strike, langsung di nah, ini ikannya nih. Alah, jatuh lagi. Tuh ya teman-teman, ini si ikannya. Au. Kena patik. Nih. Lumayan sih. Ikan patik. Karung mau mbok gawe ya, Pak? Iya. Sini yuk, keting.
lidah naik satu, nggak lama dia makan. Tadi cemplung langsung makan. Itu kurang dalam. Ini baru gede. Nah, tuh strike angkat. Ini baru Bapak gede. Strike nih. Gabus. Wah, mantap. Ini dari dalam situ tadi, teman-teman. Cuma pas strike di airnya enggak kena shoot. Karena saya masih masang pancing. Tuh. Lumayan besar. Dan ini udah jam segini dapat, udah lumayan nih.